Alright, seterusnya kita nak share sedikit tentang beberapa artis yang cuba minat baru, iaitu bermotoran. You main motor tak? I pun dalam keadaan untuk minat lah kot. Tapi tapi inilah sebenarnya kita nak cerita tentang Black yang katanya sekarang ni tengah berjinak-jinak lah dengan motocross sebab dia ikut kawannya Aceh, siapa lagi, Beto Kushahidi, semua tu. So dia macam orang cakap apa, menghasilkan ataupun membuat hobi baru. Dan kita juga tanya kepada otai dalam sukan pemotoran ni, iaitu Abang Zul Huzaimi sendiri, tentang apa artis-artis yang cuba mencubukan diri dalam sukan pemotoran ni. Jadi jom kita tanya dengan Black dengan Zul Huzaimi. Sukan pemotoran kini mendapat tempat di kalangan artis-artis tanah air. Bermula daripada fenomena motosikal yang selalu dipromosikan oleh segerintai artis, kini ianya bagaikan satu trend di kalangan mereka. Black Hanifah kini juga sedang berjinak-jinak dengan sukan motocross. Black sekarang ni aktif dengan motocross, kan, sukan yang lasak. Macam mana boleh tiba-tiba aktif dengan sukan ni? Kita kena salahkan Aceh lah. Sebab Aceh adalah orang yang bertanggungjawab membawa saya ke jurang motocross, motoran ni, kan. Sebenarnya saya dah main motocross dari berumur 10 tahun. 11, 12, 13, 14, lepas tu kita stop. Kan, masa tu dah stop, tak main lama. Lepas tu jumpa Aceh, kawan rapat. Aceh pula main motocross, saya main bola. Dan saya cakap, oi, nak try lah main motocross, boleh saya try? Saya macam, okey. Yelah, best lah sebenarnya. Dah lama tak main motocross ni, dia dah datang balik minat. Dalam pada itu, pelakon Zul Huzaimi menyokong penuh artis-artis yang melibatkan diri dalam sukan pemotoran ini. Seperti yang dilihat di laman Instagramnya, Zul sememangnya seorang yang meminati sukan ini sejak dari dulu lagi. Bila ada artis lain yang sama ni tak pernah pun minat motor, tiba-tiba dia pun jadi minat pula, kan. Contohnya nak promote motosikal ni ataupun motosikal tu, tak pernah pun sebelum ni main motor pun. Adakah abang rasa ni gimmick untuk menaikkan mereka punya peminat dan juga menambahkan lagi bilangan followers mereka atau macam mana? Saya mulakan perkara ni dan artis-artis lain juga ikut. Kerana itulah peluang-peluang mereka untuk mencari rezeki. Selain pada berlakon, nyanyi dan sebagainya, pengacara, ini juga orang kata salah satu kata boleh menarik minat follower-follower yang lain kepada mereka. Saya okey, saya kata bagus benda tu. Dia sihat, dia tak ada curi pun, dia tak merompak pun. Dia kenapa nak marah-marah dia? Tapi macam saya, memang saya pergi kerja pun naik motor. Hujan ke apa ke, saya redah aje. Kan, memang saya suka motor, nak macam mana?